أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. كأنه سيدي apa? Dan sembahyang mana tu? Mana-mana. Muka 55. 55. kau. Malah hak lepas dah baru ni. Ya tafsir hak mana fa subhanallah tu dah. Lepas tu artinya semaya oleh kamu bagi kerana Allah. Situ je. Oh, duk cari bawah ni. Tak temu. Itu dia. Duk situ. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, artinya, arti ayat.
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tuzhirun. Surah Rum ayat yang ke-17 sampai 18. Ha, tu dia. Lalu tu kita artikan kepada bahasa Melayu kita. Artinya, maka mengucap tasbih oleh kamu. Apa mengucap tasbih? Artinya, sembahyang oleh kamu bagi kerana Allah. Situ dah. Ha, jadi dua, dua lah suyuti itu. Bagi so kerana so. Tak? Kalau kita ambil so lah, mana? Semaya oleh kamu kerana Allah. Bagi Allah, yakni kerana Allah. Sebab amal sembahyang sudah kita maklum, gerak-geri dia tu terteguh. Kebanyakannya tak boleh kita buat, sesama kita tak boleh. Itu dia benda makbul ke ghairul makbul semaya ni. Ha, tengok, kita nak sujud kepada makhluk. Boleh ke tak sujud? Tak boleh. Malaikat dipaksa. Ha, kalau demo paksa kita kena sujud kepada makhluk, ha, terpaksa kena sujud, ha, sujudlah. Ha, tapi kalau tak terpaksa, jangan. Tak boleh haram. Bahkan ulama katanya, jatuh agama dah. Orang sujud kepada makhluk ni jatuh agama. Wal'iyazabilah. Ha, supaya kita tak terang mari dah tu lah. Wui amaran mari. Mana tak boleh kita nak sujud kepada makhluk, jangan. Dan pula nak rokok, begitu juga. Rokok kepada makhluk tidak boleh. Ha, inilah orang panggil perbuatan semaya ni. Kita nak pergi diukur dengan hak lain, tak boleh. Sebab dia merupakan geligo. Geligo kan? Jadi kalau puasa, ia wajib di mana? Dipuajib di Madinah. Zakat dipuajibkan di Madinah. Ada pun semaya ni mana diwajibkan di Mekah, wagi siapa ke Madinah. Jadi nak ukur tak boleh lah suyuti semaya ni. Ha, zakat ni ia kena sapan ni sok baru boleh keluar. Tidak, semaya ni ia kena sok mu keluar tiap-tiap hari dah. Sapa waktu keluar zakat semaya. Keluar apa sapa masa? Keluar zakat semaya. Mana kena keluar sok mu di semaya ni. Wala malah, wala rajin, wala susah, wala apa, tadi ya kena semaya berlaku dah. Ha, tadi ya. Eh, kalau kita setuh sikit lah mana. Jadi nampak tapir sangat ke kerana. Serius juga dah. Ha, muka masuk dalam lelai ke apa ni dah. Ha, lahna sejati, lahna sejati dah. Nak royak ke mana? Eh? Dia nak royak susah juga. Supaya dia semaya tak husi dah. Ia lagu mana hak sungguh? Ha, ia semaya tak kursi dah. Ah, nama geger. Ha, ya bimbe juga lah. Bimbe lah. Bayar tak sah ya. Ha, bimbe kita boleh. Nak royak tak royak. Eh, nak royak. Ha, dah. Jadi kalau kita tak husi lah. Gimana pakai buah husi semaya duk nyatak lalu. Boleh tak? Kalau kita buah husi dah. Lahana be. Boleh dah be. Be mari lah ni dah. Ha, lahana be. Jadi kalau kita buai kursi, kita semaya menyatak selalu, boleh tak? Ha. Lengoh. Lengoh. Ha, dia suruh dia menyatak. Gitu. Ha, dia suruh dia menyatak. Dia tak ada apa. Lengoh, hunyur tak apa.
Ha, hunjur tak ada. Ha. Tapi mana kata nak royak jadi susah juga lek kita nak royak pun. Mana panggil stanom gi mari eh. Ha, dia mau dah buat kerja dah. Ha, kita nak royaklah mano tu. Pastu masa sujud rokok lah ke mana sujud dia rapat bumi tak? Tak leh. Ya kaedah dia, nya kalau tak kuasa berdiri ya kena duduk. Ya yes, situ kaedah dia. Nabi kata kepada Imran bin Husain, fa illam tastati, kalau mung tak kuasa hai Imran, faqa'idan duduklah. Ya bukan dak pasal kena duduk tah husi tu bukan. Ah duduk biasa ginilah duduk talata gini ya. Ayah kata ni, nak royak lagu mana dah. Demo dah buat tu mujun dah lagi ada. Ah jadi susah nak royak. Ah ginilah weh. Ah kalau sekiranya orang hak dak semaya tah kursi tu dah. Ah cuba kan nak gini. Mana kalau ada hak dak dengar tu, cuba telefon mari kita nak royak dengan sama seorang mudah. Ah jadi royak dia line nampak luah dak. Oh. Deh, bimbang juga sejati. Mungkin dia mahu buat kerja dah. Dah kan? Eh, payah weh. Pakai gini lah. Pakai sahmai ya. Hati aku tubik ayat tu ke? Nasah kabung weh. Itu dia deh. Dia payah juga. Kita hidup cakap dengan tutup guru. Ya, royak gitu. Eh, payah juga tak nak royak. Eh, lah jadi susah juga. Orang tahu nak royak pun susah ke macam tu. Takut dia pergi kau cai pit. Jadi pit je bih. Mama sudah. Payah kat situ ni. Sabit tu lah. Kita hak boleh duduk semaya. Molek kaki. Molek lutut kerah. Gapa lagi. Boleh lipat. Boleh gapa. Rebuk lah peluang masa ni. Dia tu bih masa ni kat susah dah lah. Kitanya. Ia tak ada suruh berdiri dah. Kalau tak kuasa berdiri tak kan. Ya lagu tu cara dia baik dah. Tapi payahlah oh, nak royak susah nak royak dah. Tu dia deh. Harap-harap maaflah kepada deh para-para penonton yang ada di rumah. Dah jadi susah kita nak cerita. Ginlah mudah-mudah ambil telefon. Ada sebut dah di chat tu dah. Pastu telefon mari nak cerita lagu mana kepada orang semaya duduk tu. Lek apa duduk tah kursi tu. Dia kadang-kadang lagu ni memang dah dia buat nah kata Mekah Madinah. Apa di Mekah tu haji lalu tu, apa Madinah. Jadi dia rebah dah dia panggil halah rumah lalu sebab Mekah Madinah. Jadi ada dia buku salah dia Abu Jahal dak Madinah Mekah lah ya. Jadi kalau itu susah dia beratlah kalau misal lagu tu. Jadi makna kata demo nak buat dah tu orang panggil buat gi dulu. Buat gi dulu lepas tu kita kau mengajilah. Lagu mana dah. Jadi bahasa Thai kata nak cai nak royak bek mano. jadi ada. Serius juga deh. dia cara beroyak ni pun ya kena mengaji khok pula bek tu. Nawi boleh ilmu ya payah dah hak sungguh pun okey dari itu sendiri kan mudah payah dah nak boleh ilmu ni boleh ilmu dah nak beroyak we demo pahe supaya kita pahe ya payah pula dah pastu bila kita nak royak we supaya kita pahe takut belaga dengan hak demo dah pahe ya payah pula lah situ banyak kali payah dah. Sabik payah juga nak duduk tahrisi sore-sore ni payah macam tu. Kalau tu tak jepuk sungguh. Gun ni buka apa bila sore-sore ni. Itu hal tak sungguh. Tu hal tak sungguh. Nyakit ni dah. Lagu tu lah dia. Oleh itu ribuan jutaan maaf kepada para penonton yang ada di rumah. Takut jadi silap. Maknanya ada buat tu buat pergi dulu. Lepas tu kita koi-koi. Prap sepap kita ni kita koi-koi pergi. Buat gaduh-gaduh patah getah lagi habis eh. Itu dia deh. Lalu tu ayat ni tu yang menyatakan lagu mana. Kata dianya. Semaya ulihmu. Ya wa'rifa subhanallah. Tengok ni. Hina tumsun. Wahina tusbihun. Pergi terjemah. Semaya ulih kamu bagi kerana Allah.
yani kerana Allah. Sebab itu sunat kita bubuhnya lillah. Sunat bubuh lillahi ta'ala. Biar semaya sana buh tak lillah. Buh lah ni. Aku semaya fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Gitu. Kalau tak buh kerana Allah boleh tak biar? Kalau tak buh boleh tak biar? Mana kita sekor-sekor malam ni. Kalau tak buh kerana Allah boleh tak? Tak boleh. Oh, baru tahu. Jawabnya sunat bubuh kerana Allah. Bubuh kerana Allah tu sunat je. Mana kalau tak bubuh pun tak ada apa. Mana gitu? Gini, mana kita bubuh di niat tu lah. Aku semaya perdum ngorek. Niat tu ya. Tak bubuh kerana Allah. Tak apa dah. Sebab kita semaya kerana Allah dah. Mana tak mesti kita bubuh maknanya gitu. Padahalnya kalau nak jadi sepenuh molek tu mimiklah. Aku semaya fardu maghrib 3 rakaat hati. Makmum kerana Allah. Itu nak lebih sepenuh lagi. Kalaulah kita tak bubuh itu bukan. Maknanya tak ada apa lah. Bukan kata kena qasar. Ta'arud, ta'ayyun. Lepas tu kena lillah. Ada gitu. Gana? Lagu tu. Lagu tu. Kita semaya tu mimiklah kerana Allah. Tapi masa kita takbir tu tak buh kerana Allah. Tak apa. Gitu. Nama kita pihak kata kita semaya kerana tu imil pula. Bukan. Nak goyak pun habis tu susah deh. Susah juga orang. Jangan kata pihak silap orang tak dengar kat rumah tu. Lama katakan ada bunyi koplek ni. Itu dia ni. Tujuan royak tu supaya nak jadi ada keratun. Kita nak ish. We ada ish. Tak apa dah. Ih. Berasa nak soal we. Tak apa dah. Cara dia ni. Cara nak bagi ilmu supaya jadi ada rang keratun. Balik orang dengar tu berasa nak soal. Pagi kau lagu ni lah mana. Gitu. Semaya po tu kata dia ni. Dia semaya po. Oh, semaya kerana Allah. Pada waktu masuk sekalian kamu, pada waktu petang hari, tuhinatum sun petang hari, akan sebagai sembahyang maghrib. Saat dia panggil petang hari dah kan? Lepas dia pagi hari, seperti dia. Petang hari, hak saat ni petang hari. Lepas tu pagi esok, pagi hari. Gitu. Jadi maknanya petang hari pagi hari. Itu dia. Jadi ulama tafsir lagu mana? Hinatum sun kena kepada maghrib. Maghrib, maghrib. Ada orang baca gorik. Semaya gorik. Tak kena. Baca we kena we. Maghrib tempat gaib, matahari masa gaib, matahari gaib, matahari. 3 nama dia. Maghrib gaib. Maghrib tempat gaib. Maghrib masa gaib. Bukan jatuh. Ya tak kena kita kecek balik jatuh. Tak kena. Ya bukan jatuh, ya gaib. Song-song nak kata gini cuti. Balik ni balik ternaik. Kena ya naik dia ni. Balik ni dia panggil apa? Balik balik gaib matahari bukan balik jatuh. Tapi nak tukar tak leh dah rasa apa ni? Buat kita semua kita pakat kata gini belaka. Balik ni balik ternaik. Balik ni balik apa? Balik balik pasal ni? Balik gaib. Tukar. Jadi gagik tu. Hak kenanya gaib. Bukan matahari jatuh. Kalau matahari jatuh gelap sedunia. Di Bukit Jerat gelap, di Mekah gelap, Madinah gelap, di Mesir gelap. Demo sana cerah dak main bola biar ni. Cuba telefon pergi ke Mesir. Awak ke apa? Ni dak main sipan main bola lagi. Kita dak mengaji dah demo dak main bola tu. Jadi ya ni. Dah kita sebut matahari jatuh.
Ia bukan jatuh. Lepas tu kita dah ingat umur kita 2, 3, 40 lebih dah. Tak ada bunyi lagi. Balik matahari, right. Dia bunyi jatuh dia. Eh, hadap mana lek-anak jatuh, hei. Ha, tengah pakai tanya gitu lah. Ya, pergi tempat lemah, hei. Kita mari di kampung, kita rasa peling tempat lemah, hei. Lek mana balik jatuh? Ha, yang tanya. Ya nak semaya, eh. Jadi yang ada. Ha, ya tanya, kena tanya kiblat. Sebelah mana kiblat? Ha, dia ada. Tapi dalam hati kita reti, tak ada apa tanya gila. Lek mana lek jatuh, hei. Alik matahari, raib. Itulah sebelah mana? Maghrib. Maghrib. Mana? Ghabah. Mana raib. Haa, gitu. Ya gini, bukan gapo saja dok kacau tu. Nak we tahu hak sungguh tu lagu tu. Lepas tu hak kita bercakap zahir, lagu tu. Baru dia tak belaga kita sejati. Takut kita dok belaga oleh bahasa kita. Supaya tuan dengan Tuhan dia. Pahala kita tanya pia, eh, itu mutu, pia Tuhan mutu tengah batas. Kita nak lalu, lepas tu mutu dok kang tengah batas. Eh, pia Tuhan mutu ni. Dia rasa pada mengikat demo lah. Ha, Tuhan mutu. Kalau kata, ni siapa Tuhan mutu ni? Aha, hak saya. Ya, minta tolong halis sikit sebab saya nak lalu. Okey, tak kata. Apa kata Tuhan mutu? Bunyi kasar. Ha, dia ni. Ha, tu mana? Bahasa tu mana hak tulah dah. Ha, Tuhan dengan Tuhan. Tapi kita baca Tuhan, tak baca Tuan dah. Ha, tu kena terjemah. Jadi makna paling kurang kita wipah bahasa kita dak cakap tu. Matahari jatuh, matahari raib. Hak mana betul? Qa. Ha, betul hak raib eh. Pakai jatuh, lenyap habis kita dunia. Ha, gelak-gelak habis. Dak, ia bukan jatuh, raib daripada pandangan mata. Ha, ben buka puasa deh, siapa dihatnya naik kapal. Bo naik kapal buat lolok. Ya kau cerah. Kau cerah misal. Boleh buka puasa dah kan? Eh? Ya kita sapa lihatnya dia mata. Ah, lebih kurang lagi 15 minit lagi nak boleh buka puasa. Duk sipir nak naik kapal lama juga. Lagi dia kata nak pergi dah. Ah, bo tolak gerah tu. Orang duduk dihatnya tu. Boleh buka puasa. Buka ni setengah masalah. Kita nak terbaik gerah. Cerah. Matahari dia pacang atas kapal. Cerah, 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 cerah lagi. Tak boleh buka. Anak buka nak tak raik lagi dia. Haa, dia. Apa tak ada kena buka? Ha, buka lah orang musafir. Harus buka, kena kodoh lah. Haa, gitu macam dia. Haa, takut kita buat miskin. Haa, habis kata dah buka jatuh. Dia raik. Kalau jatuh, kita naik kapal gelap bin. Dia kau cerah, kau cerah. Biar kadang-kadang lah. Tadi aku mahu subuh. Aku mana gelap lah dah. Ha, jadi kita. Eh, tak ada muskil seperti ni. Hari Dajjal nak mari ni muskil lagi. Hari Dajjal nak mari ni, Baya. Ha, tapi kita rasa tak nak dead dah buat kita ni. Berasa nak with dead tak, Baya ni? Dengan Dajjal ni. Berasa nak ke masa tak mahu? Cuba royak with cerak kali yang lain ni. Nak with dead? Sambuh. Ha, kalau tak ambuh, klik lagi mati selalu. Ha, I call dulu. Ha, call dulu. Dia lah tu ambuh. Ha, ada email sejuti. Ambuh. Kita ada email sejuti. Orang lain tak apa. Orang lain tak apa. Ya, bini belakang dah. Ha, dah. Gini, gini. Ya hari Dajjal je setahun. Ya hari mula-mula setahun. Tawan. Setahun dia tu baru sehari je baru. Ha, tu dia. Lepas tu baru sebulan. Lepas tu baru seminggu. Lepas tu baru sehari super biasa. Makna kata setahun tu kena kecek lagu mana be itu semaya tu. Kena takdir gitu. Ha, Zuhur dah ni. Ha, ada muka dia pergi mana tahu tu. Ha, tu. Lepas tu pergi puasa, pergi puasa, pergi puasa. Ha, puasa. Lepas tu cerah. Ha, cerah kena buka apa? Ya gelak dah hak sungguh ni. Sebenarnya gelak dah. Tapi tak gelak sebab masa Dajjal. Tak sebab dia ada lah. Saya serabut. Nama tak rosak. Muka ni. Ha? Ha, lepas tu kena hari ni. Hari ber. Mana-mana biar tak ber. Ha, ber kerana cerah ni. Cerah kerana gelak dah. Gelak kerana cerah ni. Ha, jadi kita. Tu hari Dajjal.
dia. Hak naik kapal ni pis sampai tu. Naik hari Dajjal tu. Halok serabut. Kalau gitu gini tak apa bayar ni. Kalau berasa tak stay tu, doa dengan Tuhan. Ya Allah, akan matilah kami sekiranya kalau Dajjal nak tubik bulan depan, akan mati dululah kami di bulan ni. Berani ke tak? Berani tak berani buat apa? Ha, baik deh. Ha, tu dia. Malah nak berupah weh dengan Dajjal. Ha, tu dia deh. Bih kat tu. Asmaya maghrib, ingat mula baca maghrib, bukan gorek. Eh, gorek dah ayat gini. Ayat tengok gorek. Maghrib. Hatu mana hina tumsun. Dan pula isya. Ha, je kapur wa situ. Sabi panggil waktu tula. Dua ni ni. Bagi orang jamuk takdim takhir dia panggil waktu tula. Sabi satu pendapat kata kena kodoh sepada ayat dah. Ya. Bagaimana tu? Eh, kita orang lelaki ni kena ambil tahulah. Kena ambil tahu kena. Isteri di rumah dia mari hei ke tak? Mari. Mari tu kena tanya sokmo tu. Mari dah. Ha, mari dah. Orang nak bergaduh. Ha, orang dia jawab. Mari betina. Tak boleh dia kena bergaduh lah. Moga kena ada cara ke apa eh. Ha, tak apa lah. Tak ada panah ke apa. Tak apa. Dia timur panah. Dia kena suami lah caranya. Ha, tu dia. 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 Ada juga. Eh. Bini babo. Dia mari tanya rumah. Bini babo. Buat apa tak tanya babo? Tahu payah ya dah. Ha, dia kita tanya je. Lah hey, kata mama dia tanya saya. Oh, apa babo dia ada? Ha, ya, ya dah tahu payah. Ayah ingat dia. Lagu mana dia jawab dah tahu babo dia tu. Ya payah ngerti macam tu. Ya dengan isteri ni hajah balah boleh. Nak hajah hey payah rasa. Nak tanya dah. Jawab tak sungguh gitu. Nak tanya orang lain suku sakat. Jadi ya gini eh. Supah dia harayat pula, harayat pula. Jadi bilalah kata hi tu mari di waktu maghrib, misal kata. Maghrib hari tu tu belum semaya lagi tu hi mari tu baik tak? Kena qada dah hari tu. Kena qada lah mengari hari tu saja tu. Ha, sampai tu orang bini ni, orang nak isteri ni dak. Ya tak pandai khusus dua hari. Tapi kalau tak khusus surat tak ada. Gitu, kena khusus. Mana kena toyot je lagi. Dia tak pandai saja kita nak pergi hajah hari menikah tu tak leh jadi dah. Tu pun sejuk habis dah tertanya tu sejuk habis dah. Ha itu belah deh. Ha ha mata. Ha tu umur berapa dah? Dah dah terlupa tu umur tu. Dah muka orang ramai orang belarak berapa belah putih kereta tu. Padahal hidup mengajar celah tu tak ada dah ceritanya. Ha dia kena mengaji kok tu. Maknanya isteri ni kalau habis hai di waktu waktu apa? Waktu asar, zuhur, qada. Habis hai di waktu apa isya. Ngorik kena qada. Pas hari mula nak be tu hari hak mula nak eh. Ya kalau kira semuanya bukan dak semaya selalu perempuan. Hai apa? Pukul satu zuhur masuk dah pukul satu. Tapi dia tak ada semaya zuhur lagi. Baik tu duduk galit. Makin conlek ke apa. Eh bolpah tu. Ni mari darah. Ha. Dia tu. Tak nak semaya dah hari ni. Ya tengok tak nak semaya dah. Ha nak semaya nak moga hei mari tu. Lepas tu pergi sudah hisap ni. Zuhur tu kena qada ke tak. Kena qada. Moga dia semaya dia mari di dalam waktu tu. Lepas dalam waktu dia mari tu pula boleh kita semaya. Kalau semaya selalu boleh macam tu. Lepas dia semaya ke tak? Tak. Ha, bila tak tu dia panggil ada taksi si perempuan tu. Kalau gitu bila perempuan tak tahu tu suami bertanggung jawab ke tak tu? Suami dia rap kicap ke tak tu? Suami dah hajar ke tak situ macam tu? Kalau tanya hak sungguh orang sini. Ha, lahan orang sini. Ha, macam dia nak kubur tu dia. Ha, orang sini, orang sini. Ha, di bukit jerak ni kalau isteri lagu tu duk royak ke dak weh. Ha cuba royak. Dak. Ha pecah rahsia eh. Ha dak. Pas dak tu. Tu dia. Pas dia isteri tak qada tak berdosa isteri. Dosa. Ha apa tak qada suami tak royak sakut dengan kita juga. Ha kena bet tak royak aku nak royak anak aku tak tahu dak. Apa lagi kata kerana muka tak tahu? Apa kerana bear tak belajar? Tak ada gerak diri. Ha, tak sudah tu. Dia panggil Quran tu, maipan.
tak ada muka duit apa biar dia duit apa rokok-rokok biar lima-lima tak ada hajar mu yahu ha tak ada lagi tu ha ha bo kita dok kusen nak masuk syurga esok bini kata kau ho dulu nak pergi dah ke ha nak pergi dah apa hamba nak pergi dengan siapa ha duduk situ mu ha tak boleh muka mu tinya be dulu kau dulu hamba ni banyak lagi muka banci tu banci muka tak ada cik banyak lagi ni sakut dengan kita sebagai suami beda. Oleh itu malam ni kena kelik royak selalu. Sabit tu malam Rabu kena royak bermari belaka. Nuri mari semua ni malam Rabu ni orang di Bukit Jerak semua ni wi mari belaka. Hak perempuan tu. Hak lelaki dia mari penuh benar dah hak-hak perempuan tu. Ha jadi ya ni. Ha sabit itulah nasihatlah pada Suyuti cari hak pandai-pandai Suyuti dia. Cari hak lebih-lebih pandai-pandai kak-kak gitu deh. Ha ni dia panggil mood dia panggil ringis babok-babok kita ni. Ha nak hajar sungguh oi nak hajar. Oh letih kalau tak kita hajar kita lah tanggungjawab. Iyalah. Ha nak bini sangat. Sabit Tuhan kata kalau mu tak kuasa so ya, pada so ya. Ya moga pak baik deh. Pak ada kuasa pak pak tak kuasa 2-3 ha tak kuasa ha 2 tak kuasa so tak kuasa poso mana gitu ha tadi ada 2 dah ha 2 dah dan pada ketika masuk sekalian kamu pada waktu subuh wahina tusbihun ketika masuk waktu subuh akan sebagai sembahyang subuh. Ah dia kata gitu pakai turut dia lah terjemah dia tu. Semaya subuh. Maknanya di ayat tu tu Ibnu Abbas tafsir boleh lima tu. Semaya subuh. Jadi ada. Kalau kita kira semaya lima ni hak ringan gapo? Ngorek eh. Maghrib hak beratnya subuh. Jemaah hak nama satu subuh. Hak nama satu benar subuh pagi jemaah. Yang keduanya subuh pagi tak jemaat mana gitu. Ha tu hak nama dua saja ti. Pasal subuh nama satu dengan dua dak berimpun tadi ya. Subuh pagi jemaat. Subuh pagi tak jemaat hak dekat nama dua. Ya lagu tu sungguh baik dak? Ha dia. Kalau nak tengok orang-orang di Bukit Jerak imej kuat tak kuat tengok di subuh. Jangan tengok di mengarai. Oh lebih lagi malam ni ada dengan kambing ah tu penuh nah dia. Ha dia ngaikeng apa ngaikeng selak. Dengan steak tak steak ah tu ngorek penuh lipap tukar malam tu apa? Ngorek ke? No tengok subuh esok. Subuh esok ni berapa sah jadi boleh ada 3 sah. Ah 3 orang. Orang nyak ni 3 orang. Ha tu imej kuat ke tak kuat tak bayar tu. Tu dia 3 orang. Kena tambah lagi nanti nak tambah 5-3 orang lagi. Tu dia ni. Sampai tu ulama kata nak tengok orang imej kuat tak kuat, bukan imej tak ada gitu. Imej kuat tak kuat. Tengok di semaya subuh. Tu dia ni. Nampak gapo eh tu dia. Ha sabit tu semaya hak rendah sekali semaya maghrib rendah kan maknanya orang boleh semaya belaka goliklah insya insya jadi kurang sikit bahasa kalau mengorek 5 sah insya tinggal 3 luak dah 2 ha jadi ada tak apalah orang panggil 2 dia mungkin semaya lain ke orang pore ikutlah dan bagi Allah biberapa kepujian di dalam segala langit ha tu mana ayat tadi walahu mana ayat walahul hamdu fis samawati wal ardi jadi mengaji nahum dak eh as samawat 7 lapis wal ardi bumi pun lapis eh bumi pun lapis 7 Gano Tuhan kata wal ardi tak kata wal aradina dak. Ha sebab dia takut
Ya bumi ni supaya tepung kosu, betul lah. Supaya tepung ke apa saja, dia meruak merah, biru, kuning, hijau, tepung apa, kita boleh bekas dah. Tapi, tepung apa? Ada apa itu dia. Ada merah, hijau, kuning dah. Apa kosu? Ah, kosu tak? Kosu. Ha, tengok tu. Ya, ya banyak lapis budak heret berah. Aku nak cak merah, ya ada. Heret berah, cak hijau. Ya, ia panggil apa? Ia berlapis tapi ia so. Sambil guna dengan ardo. Ada pun langit, ia jengge. Belengge, samawat, jamuk. Makna, bumi, tujuh. Wa minal ardi mislahunna. Ulama kata, ay fis sama'i. Dan bumi, tujuh juga. Langit, tujuh. Bumi, tujuh. Tapi tujuh langit dengan tujuh bumi tak serupa. Tujuh bumi, rapat. Tujuh langit renggeh sampai Tuhan guna samawat ardo. Ha tengok tu. Dia tak kata wal aradina ja. Jadi ada. Ha ya kena kira lagu tulah muga kita tak siapa gi di bumi ni. Jadi ada. Langit pun tak ada siapa-siapa baik eh, dari. Hak siapa langit siapa aja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jo. Hak boleh siapanya. Ha, lepih pada langit dah naik, naik lepas balik sana. Lepas balik sana boleh tengok syurga. Boleh tengok neraka pada malam Isra', hebat Nabi kita malam tu. Oh pujilah kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat dia naik pergi sampai ke sana tu. Ha, dia ni. Jadi ulama tafsir kata kan ayat ni fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun bis salawat, dia kata panggil pada semayah-semayah yang lima. Di ayat ni saja boleh kita reti kata ayat lima, ayat saja boleh kita reti lima waktu di sini. Sebab li anna tasbih yakunu bis salah wa huwa alqaulus tsani, tak apalah. Mana tasbih tu apa? Semayah dah. Sebab dalam semayah ada tasbih gitu. Ha, sebab itulah kita jangan tinggal tasbih. Mengikut Hambali wajib kena baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, wajib indal Hambali wa indana Syafi'i sunnah hayah. Kalau baca boleh, tak baca tak apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunnah hayah. Eh, tak nak baca boleh, tak sih tak apa. Ha, tapi jangan buat gitulah. Ha, cara royak boleh baca, tak leh tak apa, tak baca tak apa, baca tak apa, tapi cara buat ya kena buatlah. Sebab hak tu dia panggil sunat haiah lah. Banyak puluh seperti dalam semaya sunat haiah ni, sunat abad lapar ya. Kita terabila cukup tak malam ni? Ha, terabila mula semaya lama dah bayar dulu, mula terabila ni. Ha, ada orang dia tanya pasal nak jumpa dengan bayar-bayar orang lagu mana. Ha, ni mungkin dia mula tanya gitu eh. Bayar sunat aba'at lapar satu tak ingat. Ah, satu tak ingat. Ha, dua lupa. Ha, ni tak boleh jadi bayar ni. Ha, bayar tolong, bayar tolong, 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 bayar tolong. Ha, kita pakai tiga orang. Be'eh, be'eh, suyuti. Tiga orang ni. Ha, be'eh. Satu. Ah, awak dah bang gula. Habis malam ni. Yang pertamanya. Tahiyat awal. Gitu. Yang kedua. Duduk bagi tahiyat awal. Ha, tu dia ni. Yang ketiga, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahiyat awal. Yang ketiga, selawat di atas al di tahiyat akhir. Berapa lah situ? Empat lah. Empat dah. Yang kelimanya, kunut subuh. Yang keenam, eh lima kena. Berdiri kunut subuh. Gitu. Yang ketujuh, selawat ke Nabi kunut subuh. Lepas tu selawat di atas al. Ha, jadi berapa? Lapan. Jadi dua tu ya.
Ya sunat aba'at, ya panggil beripun di tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal, lepas tu kunut. Lepas tu doa apa selawat di atas al di tahiyat akhir. Gana? Ha, 2 3 4 situ. Ha, ya lapar semua dah. Ha, tapi ingat lebih itu. Tahiyat awal tu lapar hak wajib di tahiyat akhir. Kalau lapar hak sunat di tahiyat akhir tak jadi. Mana? Lah nah, misal al-mubarakatus salawatut thayyibah hadih. As-salawat al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Tiga tu sunat di tahiyat akhir. Bila sunat di tahiyat akhir bukan ab'ad di tahiyat awal. Lepas tu orang tahu semua dah banyak rakyat tu. Dia rasa pun tak tahu semua tu. Sekadar kita pukul cong katanya tahiyat awal sunat ab'ad. Kalau tinggal kena sujud sahwi. Tu je. Dia kena perlah lagi. Perlah lagi tahiyat awal tu sunat ab'ad. Tahiyat awal hak mana sejati? Lapar hak wajib di tahiyat akhir. Kalau lah lapar tu hak sunat di tahiyat akhir, bukit ab'ad di tahiyat awal. Makna kalau bukit ab'ad di tahiyat awal, kalau kita pergi tinggal hak tu, pergi sujud sahwi, batal maya kita. Sebab ia tak boleh sujud sahwi kerana hai'ah. Tak boleh. Tinggal hai'ah, sujud sahwi, batal. Tinggal ab'ad tu baru tak punya sujud sahwi. Gana sujud sahwi sejati. Tak ada baca al-mubarakat, lupa saya kot. Sujud sahwi. Ha. Kalau tahu, batal kabung. Hak boleh duduk sikitnya tak tahu tu. Ha, boleh duduk juga orang tak tahu eh. Gana? Ah, ha, tak tahu. Ha, malam ni tahu dah lah. Ha, bila tahu dah, ha, tak dibolehkan dah lah. Ha, habis tu. Ha, dia ni. Habis tu. Tu dia ni. Ha, habis kat tu dah. Lapar semua dah. Lapar saya apa dia panggil sunat ab'ad ada lapar. Tu dia ada hak mana tinggal solat lapar tu maka disunatkan sujud sahwi. Dah ya. Ha, tu dia. Tahiyat awal duduk dia selawat lepas tu wa ala adi tahiyat awal tu makruh macam tu. Ingat molat. Jangan baca wa ala ali Muhammad makruh di tahiyat awal. Kena baca tahiyat. Kena selawat. Kena duduk di tahiyat awal. Lepas tu wa ala adi tahiyat akhir. Pak situ. Pergi lajak. Ha, lajak tak apa. Ha, dia. Tapi dia lajak pergi tonyoh dengan dia. Mau gurih situ pada. Ha, tu dia ada. Ha, macam we lajak lah. Mana kita we tahu dah kata. Ha, tak boleh ni. Kena break lah situ tu. Kena load from rail lah tu. Itu buruh teleling dia mau. Ha, sudah. Ha, tu dia deh. Ha, tu dia deh. Baik. Kemudian kata dia lagi gapo lagi semaya maghrib, semaya isya, semaya subuh. Dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa kepujian di dalam segala langit dan bumi. Jadi nak klik pada huminya, klik kepada Allah jua lah segala puji. Hak kita nak puji Tuhan, Tuhan puji kita. Kita puji kita, kita puji Allah, Allah puji kita. Yang yang mustahak yang dipujinya ialah Allah. Bukan orang lain lah. Ha, sabit tu kita klik ke dia lah. Tu dia. Ya, supaya kita kata terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Ha, tu orang panggil majazi lah tu. Sebenarnya kena terima kasih kepada Allah. Ha, terima kasihlah kepada ahli jawatan masjid kita di sini yang sudi bergotong royong untuk menimbulkan satu majlis ta'lim, mengajar. Ha, tu orang panggil majazi, panggil puji kepada orang sini. Sebenarnya puji Allah. Ha, sebab Allah suruh kita puji dah ya. Ha, boleh kita nak puji orang, boleh. Tapi tengok orang jangan dia buat makan pong gitulah. Ha, kalau makan pong, dia tubik hukum lain pula.
Dia sunat puji jika tak punah, haram puji jika punah, hukum lain-lain benda tu lah ya. Jadi ada orang ni mari tanya, boleh ke tak kucuk isteri ku puasa? Ha, tak apa orang tu. Orang ni tak leh nama ke. Ha, duk main kat tepi lah kau belum ke. Tak leh mu tak leh. Ibn Abbas orang mari tanya dia, boleh ke tak? Tak apa. Mu ni tak apa. Demo ni pula tak leh. Ha, kerana hukum tak serupa, tanya soalan serupa. Dia kenal orang. Jadi boleh puasa dia tanya kucuk isteri boleh ke tak? Kucuk apa? Tapi orang mari menanya tu tua dah. Demo ni tak ada hal lah. Tak ada hal tua dah. Nak kucuk tak ke mana. Lalu dah ya. Ya ada menera. Hak nak mutun butuh big buy tu eh. Ada dah hak umur 120. Ada. Ada lagi mana? Ada 28. Ada 30. 35. Itu ni menera. Seriu. Ha, boleh kok korah dan dia nak terat ayah pergi tak kena gom. Tengok tu. Ada gom tu habis putus pala-pala. Sabi tu nak berkata mung tak leh. Orang ni tak apa. Ha, 120 tak kena menerak atas mutu. Start hidup dak. Lagu tu dah. Lagu tu. Maknanya kita pergi dijawab pe ulama tu dia panggil boleh kita ambil reti banyak. Tadi ada. Habis dekat tu. Gapo lagi? Puji bagi Allah semua. Dan semaya oleh kamu bagi Allah ketika masuk kamu pada waktu isya. Gitu. Artinya petang asyi, waktu asyi berkaitan isya dia. Waktu asyi. Ha dia. Gapo asyi? Artinya petang akan sembahyang asri. Ni orang panggil dia ayat tula tu tubik mari kabung-kabung macam tu. Tu dia deh. Tu dia. Habis nak semaya asar. Hak kita nak lagi macam ada semaya asar ni kita dah semaya dah. Hak nak laginya 4 rakaat belum asar tu. Rolik kita dah semaya 2. Sebab tu kita nak macam tu. Rolik kita semaya 2 rakaat. Hak kita naknya 4. 4 rakaat 2 salam molek. Allahu akbar, aku semaya sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Semaya pula Allahu akbar, aku semaya sunat asar 2 rakaat kerana Allah. Ya mughayyirul muakkad belaka dua tu. Jadi sunat asar 4 rakaat ni kelebihannya apa macam tu? Rahimallah. Allah kasihan belah bagi orang yang semaya sunat sebelum daripada asar 4 rakaat. Bayar eh. Jangan terlupa bayar. Kalau tinggal boleh qada. Boleh qada sunat asar 4 rakaat. Ha. Jadi ada. Tak kita bayar tu. Ha baik. Hak kita duk semaya dah lagi tu. Lepas asar bayar. Lepas asar perkaat. Lepas asar tak ada dah lah. Lepas asar orang panggil berzikir biasa dah lah. Lepas asar ni 300. 300 la ilaha illallah 300. Belum lepas maghrib subuh 300. Lepas asar 300. Gitu dah. Naknya tu boleh tak tahu? Boleh tak? Boleh tak? 300 kan? Ke buai kosong saya kosong. Jadi 30. Dia minta ke uai 2 habis. Tinggal 3. Tak apa dah. Dia habis dah. Habis takat tu. Dan pada ketika masuk kamu pada waktu zahirah. Apa? Akan sebagai semaya zuhur. Itu dia. Wahina tuzhirun. Dan pada ketika semaya zuhur. Zuhur-zuhur ni mana nyata. Isyarat kepada Nabi kita semaya zuhur mula-mula tu. Isyarat kepada kita kata. Lepas pada ni Islam akan nyata. Islam akan timbul. Islam akan nyata. Islam akan timbul lepas daripada ni. Timbul matilah weh. Ya Nabi kita semaya ni Mekah lagi macam mana.
Tapi ada isyarat. Hak Nabi buat semua ada isyarat. Ya nak hijrah tahun depan tahun ni, ya pergi dah Isra' Mi'raj lagi. Pergi ke Madinah dulu. Nak rakyat kata, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rancangi kamu tahun depan, mu kena mari sini lah. Mu kena mari hijrah pergi ke Madinah lah, hey Muhammad. Sebab orang dah buat rancangi nak bunuh mu lu. Ha, Nabi pergi dulu. Orang panggil sebagai petang, dia pergi dulu. Malam tu. Ha, tak ada apa jadi orang panggil jelah molek, orang panggil Tuhan Plato tu jelah molek. Jadi dia deh. Lepas tu tak ada apalah orang panggil orang semaya zuhur ke apa dulu ada orang cerita mari dah tu, cuma nak tafsir ayat tadi katanya wahina tuzhirun, ketika zahir. Maknanya ketika itu panggil semaya zuhur. Ha, diwajibkan semaya zuhur. Ha, di ayat sana ni. Jadi pas subhanallahi natumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun, boleh lima waktu situ sejati. Ha, tak ada apa boleh lima waktu di situ. Kalau orang tanya kita, mana dalil kata kena semaya lima dalam semaya? Jawab ni. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tuzhirun. Adeh Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Maknanya boleh kita reti kata sinilah boleh kita tepat nyata tepat kita ambil dalil kata semaya ni lima waktu sehari semalam. Tu ya. Ha, ada apa maknanya deh. Ha, kita orang hak mengaji kena tahulah. Orang hak semaya biasa tak tahu tak apa. Tak sakit semaya ya. Ada orang tahu semua dah bayar ayat ni. Tak tahu. Orang dah semaya dah. Bukan tahu semua. Tiba terang lagi tanya tadi. Mana dalil? Kata wajib semaya lima sehari semalam dah kera. Ha, malah sehari. Tapi orang yang mengaji. Ha, ala surah Rum. Ayat 17-18 tu. Mana Rum tak tahu. Jadi ha, ada. Ha, tak ada apa. Baiklah. Habis setakat tu. Dan intaha jala lain. Ini orang yang panggil kitab. Hak dia ambil ni dah kitab. Tafsir jala lain. Orang dia pun nak mengaji ni. Cerita ni. Orang dia pun nak mengaji tafsir jala lain. Khazin mengaji. Ibnu Katsir mengaji. Qurtubi mengaji. Baydawi mengaji. Aisarut Tafasid. Orang dia mengaji di pondok. Jadi ada. Habis. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya inilah ayat, iaitulah menghimpun ia bagi sembahyang yang lima waktu. Tak kan? Ha, ia beripun sini, beripun sini. Lima waktu beripun sini betul di ayat ni. Inilah Ibnu Abbas kata, as-salawatul khams fil Quran qila lahu aina faqala fasubhanallahi hina tumsun ay salatul maghrib wal isya wa hina tusbihun ay salatul fajri wa ashiyan ay al asr wa hina tudhirun az-zuhr. Ha, jadi tu bet lima di ayat sepatah. Dua ayat lah. Ha, dua ayat 17-18 Ar-Rum Ibnu Abbas tafsir tu bet lima semaya situ. Bijak dah bet ni. Hai bijak. Bijak ulama ni deh. Ha, sabit itulah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ya gi rumah. Imam Syafi'i gi di rumah Imam Ahmad. Ya makan banyak Imam Syafi'i. Boleh tiru sejati. Imam Syafi'i gi rumah Imam Ahmad anak murid dia. Ya makan banyak. Ha, anak dia kata, "Hei ayah, gana demo ni makan banyak." Ah ha, sudah budak lah ni budak itu dah. Budak lah ni pemeh tu. Kerana demo ni makan banyak ya. Ha, dia berdia lah. Nak beri yang makan, dia berdia. Bawa sapa malam kare. Orang tekak kau duduk semaya tahajud. Ya, dia jadi tidur. Imam Syafi'i tidur. Ayah, anak dia kata, ayah, eh. Kerana dia tidur, ayah dia semaya. Eh, terlekat juga. Ayah pun masa anak pandai tanya ni. Ayah nak jawab lah. Gua tanya, hok nu. Dia tanya, hok nu duduk tidur kerana hok. Ha, ayah dah semaya. Pak Imam Syafi'i dah tidur. Pak kau anak ayah. Ada bunyi khabar kata Imam Syafi'i. Orang alim gitu-gitu. Dunia kena. Salah kata gitu. Pak kan nak pergi orang dah semaya dah tidur. Pak nak jawab aku nak baik itu. Kalau anak kita tanya nak jawab aku mana.
Kita nak jawab tak boleh tu, kena kita hanya image fain. Lalu tu lah balik Imam Ahmad tanya tu, kok mana boleh makan banyak? Eh, gamuk dah tanya kalau kita eh. Orang mari di rumah dia makan banyak. Gana makan banyak eh. Patat gamuk dia kena tanya, moga anak dah tanya ni. Jawab di Imam Syafi'i kata, aku yakin kata hak muakkad kat aku ni hak halal. Muakkad pada aku sebagai guru mung ni, aku yakin kata makan ni hak muakkad kat aku ni halalun. Halal 100%. Sebab itulah aku makan banyak, kata Imam Syafi'i. Berasa nak tiru je hak ni. Ha, kita masa ingat pakelah ni. Dia tak mengapas lah rumah dua ni. Ingat semua dia. Dia pergi rumah orang tu, dia kata halal, tak makan banyak hal. Ha, lepas tu rumah pun dia tak makan banyak babu. Ha, dia ada kita pun. Tapi tu rumah jangan dia tunggu lah. Ha, ni makan banyak eh. Tu dia cakap nak suat. Ya kena lepas belah lah tu eh tu. Wak lolok pergi sakit kan. Makan lah. Nak gitu kok tu ustaz. Wak lolok eh. Ha, tapi jangan pergi jauh lah. Mau gula habis lah orang nak panggil. Tak? Mau dia gula habis ke apa? Ha, tu eh semua makan banyak. Pak gula ya wik. Ha, yang makut lah besar mana. Pada kita ada timur-timur. Ya habis kuah. Tom yam tu kan. Ha, ya pergi sungguh pergi ke dalam tu. Lepak kelo pergi. Ha. Jadi wik jadi pandai-pandai lah. Okay, hak tu eh rumah eh. Ha, dah mau kita makan banyak. Ha, boleh tiru. Boleh tiru betul halal tu. Jangan-jangan hak tua hak umur dia demai duit bo tak ada tu. Ah ha, punya khabar kata kena lu teri 200,000 ya padah kita pergi hayah jaa minta selamat. Lama apa ruak duit bo. Hak tu sah ke? Kalau tak sah gi pun kalau boleh lah helah. Ha, ah uzur ke apa? Ya kena lu teri cirak 200,000. Ya panggil kita mai hajat. Ha, minta duit selamat selamatlah. Selamat kan duit bo. Ah ha, teri lagi tu. Baiklah. Eh? Lepas tu ya semana. Lepas tu Imam Syafi'i jawab, oh gitu. Sebab tu aku makan banyak. Ha, boleh kita ambil buat panduman kita. Bila kita pergi rumah saya-saya, ya akak kita hak halal, maka makanlah. Makan banyak. Dia kata, makan banyak. Dia dia. Lepas tu hawa dia suruh makan banyak. Lepas tu boleh tu. Kita ambil boleh kain baju tuk kita. Boleh tak bayar tu? Boleh baju tuk. Wah topoh ha, dia. Lihat tak? Dua tir telur sebelah ni. Ah ha, tu haram. Tu tak izin. Haram. Ah ha, jadi buat kita saja tidak mahu pergi mengaji 40. Tu tak makan weh. Ya akit semua makan situ. Lepas kita, bawa nampak tu sudah pun. Berberang dia tu. Dua tir sebelah, tiga tir sebelah. Hamung dua tir, kedua tir, empat, lapan saja. Tak boleh. Sebab tu tak buka lagu tu. Tu semua makan situ. So, yang keduanya tadi, hak dia tidur tu, hak dia tidur tu, gana boleh tidur, maknanya tanya lebih kurang tu lah, boleh, hak anak saya tanya, ha, sebab apa syekh apa, dia tidur ke apa, dia tak semayat, tajuk ke apa, dia tak tidur. Dia kata, aku tak ada tidur kali. Aku tak ada tidur kali. Ta aku tu tidur lah, ta tu. Tapi tak ada jenerok kerok gitu. Tak. Aku duk fikir satu ayat Al-Quran. Aku nak buat tubik di satu ayat tu tu. Tubik mari 70 masalah di satu ayat. Jadi tak ada tidur sekali. Bayar tu dia duk menyengai. Tapi orang tengok rupa duk tidur. Otak duk mikir. Ayat ni istikhrab mana nak takrik ayat tu baik gapo mana dia waktu boleh waktu baik 70 masalah di satu ayat. Oh sungguh kalau gitu, kalau kira-kira mari tega lebih hak mana lagi hak nunduk semaya peribadi hak nunduk fikir untuk ummah. Ha, hebat hak ni eh itu macam ada ha dia ada apa. Ha, nampak tunggeng hak dia jawab oh gitu. Oh apa? Boleh kita ambil dua lah di mana ni dia. Boleh kita ambil kata tengok Imam apa Ibnu Abbas. Mari tafsir dah. Ha, mari tafsir ayat ni bukan main tu. Habis. Ha, bermula firman Allah tumsun. Baca kita. Ialah dua, semaya maghrib dan isya. Dan katanya tusbihun semaya subuh. Ha, tu. Ada apa?
kita ni ambil hak masak dah berlaku kan ni. Ya kita nak masak tak pandai, kita ambil hak masak dah. Hak masak dah ni pun ada-ada nak suap tak pandai pun ada. Masak dah tak pandai nak suap. Habislah. Untuk malam ni kita takat dulu. Semua hidup. Gila meh? Ha boleh boleh. Teka ha? Ia orang masbuk. Masbuk tu masalah ha? Bila dia tu masbuk, ya kaedah masbuk ni wajib mengikut imam. Tak wajib metamamkan Fatihah. Tak wajib itmam Fatihah, wajib mengikut imam. Hak ni pun dia belik lagi. Deh sabit kalau dia mau jemput ceramah-ceramah ke apa pun, gua sana royah ni gatik-gatik. Banyak orang tak tahu eh. Syarat-syarat ke apa banyak lagi hak kita. Ya kadang-kadang kita baru duduk semayeh pun ada tu deh. Baru duduk semayeh juga. Apa tu? Oh gitulah. Lepas tu orang hak pandang ya tak gaduh. Kalau kita tengok tak kena pun ya koi-koi gitulah. Habisnya tanya saat ni tu dia, dia mari saat ni tu Allahu Akbar deh. Tiba-tiba dia dah baca Fatihah. Dia ni orang masbuk, bukan orang muafiq, dia tak ada dah. Dia mari tengah dah. Pas tengah pun terimeh pun lah, kederah gapo saat ni tu, dia dibomolek. Dia dah kacil lah, nak habis Fatihah dia tu. Pas tu dia ada sekat mana dengan terimeh tu. Terimeh rokok, dia ada lagi mak tu. Dia ada sudah lagi Fatihah dia. Dok lagi eh. Tu imam sami Allahu liman hamidah. Sudah lagi. Dok kacang lagi. Allahu akbar. Tu imam turun. Batam ayat dia. Sebab tu imam tinggal dia dua rukun. Tu dia. Tu imam tinggal dia dua rukun. Hatulah sabit tulah katanya. Kalaulah kita gi tu, kita gi saat ni, tidak kita gi semaya saat ni tu kita takbir. Allahu akbar. Kita gi mengajar satu tempat. Dia tanya, dia kata, "Babo dak tanya muafiq masbuk." Dia tak tahu gapo dia kata. Muafiq ke masbuk? Gapo ke muafiq? Gapo masbuk? Dia tak tahu apa dia kata. Apa dia semaya? Ha semaya gitu. Ha, yang jawab. Apa nak jawab lagu nama gua dia tak tahu. Boleh ke jawab tak tahu? Ha boleh, tak tahu boleh kita. Tu dia dia. Ai tak usah kata kelainlah. Sini tahu semua dak muafiq gapo masbuk gapo. Sini, sini kampung kita ni, kejerat ni, eh? Padahal dah nak pergi keluar, bahkan dalam ni lalu. Okey dak royak sini dah. Ha, tak tahu tu. Maknanya kita pergi sampai Allahu akbar. Ha tu. Bunyi sedaklah suara tu. Oi, bai sedak. Oi, bai ni tambo boleh dia sokmo. Bo mari semaya sabtu jatuh situ. Sebab dia kita baca Fatihah wisub. Ada-ada orang macam wajah tu. Ha ya sayalah ke wajah tu ni saya. Moga sunat haiah. Ha saya pada wajah tu. Dia kita takbir. Allahu akbar. Tu imam di mana? Imam di mana mai tu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wa tak apalah. La a'budu ma ta'budun. Imam tu. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Ha imam ya kita menang ya tu. Ya dak apa inna solati wa nusuki wa mahyaya. Wa mamati dia ingat ke mati situ. Lillahi rabbil alamin. Oh tiak susah-susah ingat ke mati. Tu imek lakum dinukum waliyadin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imek Allahu akbar. Ha dia.
Taimiyah tak nanti-nanti buat apa lagi lah. Haa, dia mau turut dia, dia mau turut dia, dia mau turut lah dia tu. Kau rokok lah. Lepas demo ni nak rokok boleh ke? Tak payah ni. Demo saat ni dia baca doa iftitah. Lepas bila Taimiyah rokok dia, dia nak rokok boleh ke tak? Boleh tak payah? Boleh. Tak boleh. Haa, tak boleh rokok. Memenuk. No, tak boleh. Sebab apa? Wajib atas dia terkena baca Fatihah qodah. Dia baca doa iftitah. Dia baca iftitah panjang tu kena ukur dengan Fatihah panjang tu. Wajib pandai ukur ke tak? Ha, dia dia. Batu Imi rokok. Batu Imi dia nak nak berok atas gaduh Imi apa? Allahu akbar subhan rabbil alamin. Sami Allahu liman hamidah. Ha, dia tepat ukur. Allahu akbar. Dia ada siratal ladzi. Ha, tengok tu. Imi tinggal dia dua rukun tu batal. Jika tak niat memperokoh batal. Kalau tak imi sami Allahu liman hamidah, dia baca Fatihah tak ada sud lagi qodah dia baca iftitah. Iftitah panjang tu, Fatihah kena panjang tu. Tak dia kata tak ada siapa dengan qodah dia baca iftitah. Bayan eh. Maka ketika tu kalau tak imi turun sujud, dia batal. Lepas tu nak buatlah mana tak sebab tak kena niat mubarakah. Aku cerai imam. Jangan cerai bini. Aku cerai imam yang depan aku. Jangan kata niat. Nama wahai imam, aku cerai mu tiga talak. Ah, dia marah sangat muka. Ah, tak boleh. Dia cerai imam niat mubarakah. Aku cerai dari imam. Niat kita. Aku cerai. Dari imam niat asal Arab boleh. Faraktu ki. Ada. Faraktu anil imam boleh. Niat asal sia boleh. Asal sia tanah sia ti. Niat niat perokok asal sia. Ya. Ya. Ha. Boleh. Oh gitu. Ya ya cerai gitu. Ya. Pum ya imam. Gitu. Ah ha, ya ya gini. Ya ya. Ada orang kerabi dak telefon mari. Oh dak. Yang nama ke apa eh? Jadi dia tak dengar juga tu tak? Ha, dia tanya kita tak apa ya? Kita pun Allah. Tapi orang lagi tong deng lah. Tong kiau lah gitu lah. Ha, dia tanya. Dia tanya bahasa ni. Kita jawab. Kita jawab Melayu tu. Ya dia. Dia cerah tu mana? Kuyam imam gitu. Kena dah. Kena apa kali? Aku tinggal imam. Sebab dia panggil kapit sodok tu. Kalau kita rokok, batal. Sebab Fatihah tak ada habis. Qodah mana kita baca iftitah. Kalau kita tak rokok, kalau kita rokok, batal. Sebab kita tak habis Fatihah. Qodah mana iftitah. Ha, jadi kafir sodok, orang panggil itu. Kalau tak rokok, pun batal. Sebab imej tinggal kita. Dua rukun. Kalau tak rokok, batal. Kalau rokok, batal. Dia panggil gapo bahasa kita ni bayar. Kafir sodak tak? Gigi pun tak boleh. Hulu pun tak boleh. Nak telah pun tak boleh. Ha, sudah. Nak telah pun tak boleh. Nak kehek pun tak boleh. Kafir sodak. Ketika itu jalan keluar kena niat muparokoh dengan imam. Aku cerai dari imam. Tak apa. Pah pandai ke dok tahu. Itu punya dia bergadah bobak-bobak kita. Ha, baiknya tu. Pahlah nimo ni kalau kita ada isteri semaya kena royak ke bini kita kata jika lagu tu kena buat lagu tu ya buat lagu tu dia buat lagu lain tak boleh tak sah batal gini gini ada royak mano lagi ada royak ada anda gedak hati-hati ada hok mana masalah khilaf hok mana hok mutafak khilaf ada berapa tangga dua tangga hok mana hok mutafak 4 5 noh. Ah, tiga tu ada khilaf. So lagi khilaf-khilaf pula. Jadi maknanya bibir apa tanggulah muafiq dengan masbuk. Kena kecek masalah ni. Jadi itu maknanya. Kalau kita semaya sore tak apa, tak ada muafiq masbuk. Ha, maka lerik habis tanya saat ni tu masalahnya kalau imi tu rokok batallah dia. Bila imam turun sujud, bila imam turun sujud batal dia sebab sebab tinggal oleh imam dua rukun. Dia tinggal imam. Imam tinggal dia. Mana kita? Imam tinggal dia dua rukun. Ha kata boleh tak imam tinggal rukun tiga rukun? Ha ni muafik. Muafik bukan munafik itu.
Pahlana paya nak nak ukur muapik mah sebut je kena pahlana ukur sendiri baik dia. Bukan ukur tali eki dah. Kena ukur lagu ni. Mana kita takbir. Allahu akbar. Hati-hati. Bila kita akbar akbar dengan roh tu, roh dengan ta'imin nak rokok. Desuk ke dak? Fatihah pada tengahan. Situ ukur muapik masbuk tu. Eh, kita rasa tak boleh pergi ni. Tak rasa pun semua tak boleh royak tu. Tak boleh pergi tu. Nak ukur lagu mana tu. Pak kadang-kadang ta'imin dia tak kira. Kadang kita lambat, tak kira. Kira pertengahan. Bukan hak imin, bukan hak kita. Kira ambil hak rakan kelang, panggil dia. Pak nak ukur lagu mana? Ha? Ukur sendiri, dia panggil agak. Kalau lah, orang panggil dengan roh akbar. Allahu akbar. Ha? Ada baru ni, dia balas kita. Ya tak tak, ya tak apa. Ya mari awal belum bel lagi. Lepas tu, mas sebut kan, ya mari awal belum bel. Ha, ya kata belum bel. Ah kena ya tu. Ha, jadi kita tak balah tak leh lah dengan dia sebab ya nenon dia tak pandai cerak. Buat apa dia ukur dengan bay tak bay? Pakala tak bay. Ya ukur di takbir ni Allahu akbar ha kita dengan iman nak rokok ni. Kalaulah orang pertengah masa tu kalau orang pertengah baca Fatihah desuk orang panggil muwafiq. Gitu saja tin eh. Kalaulah orang pertengah masa tu tu baca Fatihah tak ada su orang panggil masbuk. Ha kena ukur sendiri baik tu. Jangan ukur dengan Fatihah kita. Boleh juga kalau kita ni orang pertengah dah kita ni. Mana kita ni orang pertengah dah. Ha kita ukur dengan hak kita tak apa. Ha payah juga saja tin ni. Ha payah juga tu dia kena belajar terpanjir pandak ke apa tu. Nak ukur masa tu muapik masbuk tu pandai kedok tu. Ha tu dia ni. Pakalau tak jemaah tak leh dua tu je. Pakalau jemaah juga tak leh apa tengok tu. Ha muka batal. Ha tu dia ni. Jadi makna kata moleklah habis waktu baik. Dia waktu baik ha masbuk muapik tu comelah. Sebab gapo banyak lagi kita ni tak tahu lagi masalah muapik masbuk. Apa nak tanya untuk lelaki, tak lelaki tak ada. Bila tanya untuk lelaki, dia tak. Apa kamu duduk ngaji? Haa, dia lagi pak kau tu. Kamu duduk ngaji, aku mikmu nak tupai mung, dia belik kau tu kita. Kebah. Dia. Haa, lagu tu lah. Ni muafiq masbuk. Ingat kaedah dia. Kalau kata muafiq, wajib baca Fatihah. Tak wajib mengikut imam. Mana dibenarkan dia tinggal dari imam tiga rukun yang panjang-panjang. Kalau orang itu masbuk, mana wajib mengikut imam. Tak wajib itmam Fatihah. Tak wajib mensempurnakan Fatihah. Sebab dia masbuk. Ngapa dua tu dulu malam ni seperti? Ah, oleh saya lupa. Oleh Rabu ni pula. Lagi gitu. Jadi ada. Habis. Itu dia deh. Ha, lagu tu lah. Habis. Ada ke tak dia mau tanya? Dia mau tanya kita nak jawab. Itu dia. Ha, habis tak ada. Ha, tak ada tak apa. Ha, baik ada ke apa lagi? Baik ada ke apa lagi? 5 minit lagi boleh? Itu dia. Panje. Ha, jangan panje. Ha. Terlanje. Ah, tak apa, kita pendek-pendek boleh. Ha? Ha? Makmum jemaah. Ha, Hanisa. Hanisa dah bergadah-bergadah. Ha. Gini. Kita sembahyang Zuhur, betul eh? Allahu akbar. Aku sembahyang pada Zuhur 4 rakaat. Akbar. Makmum jatuh luar tak apa.
Ha, jatuh luar tak apa. Mana luar lagi mana? Makmum lepas akbat. Tak apa, duduk luar. Bukan luar kedal tidak mana luar lepas ada akbat. Adapun Jumaat wajib kena ikut dalam tu, dalam takbir. Allah, Allah tu aku semaya. Fardu Jumaat makmum kena buh dalam tu. Tak serupa dengan Zuhur tu. Maknanya wajib perjatuhkan makmum tu di dalam Allah. Jangan widak akbat. Itu pada masalah Jumaat. Sebab apa? Sebab disyaratkan jumaah pada nak sah. Kalau kita semaya Zuhur tak jumaah, sah dah eh. Semaya Zuhur tak jumaah, sah dah. Sah. Semaya Jumaat tak jumaah, sah dah bayar. Tak sah. Bila tak sah, syarat bagi nak sah kena jumaah. Bila kena jumaah, wajib kedua, imam pun wajib, makmum pun wajib. Wajib penjatuh kedua dalam Allah tu. Allah betul, makmum situ juga, imam situ juga, macam tu. Ha dia dia. Hei? Dekat-dekat tu, hak tu duk sepuk-sepuk tu, hamba sepuk. Tapi tak kena pada sana ni. Dia. Hei, oh ku pegang wah-wah-wah. Pegang wah-wah-wah tu. Wah-wah rie ke apa ikutlah. Wah peta, wah macet, sepuk. Luruh dak? Tak luruh. Itu. Sebab itu Zuhur lain pada Jumaat. Jumaat wajib kena jumaah. Jadi habis ni tanya tu, ada soal lagi bila tu. Orang semaya pula, dia panggil i'adah pula. Bila semaya pula, ia haram kita semaya Zuhur dua kali, ngorek dua kali, isya dua kali, haram. Rajin, rajin pun tak boleh, kena semaya sunat kalau rajin. Biasa tak semaya ngorek 4 kali? Tak biasa kan? Haram semaya ngorek dua kali. Kalau kita nak semaya pula, wajib kena jumaah. Bila wajib jumaah, kena niat dalam takbir tu. Allahu Akbar, aku semaya fardu mengerik makmum. Kena boleh takbir tu. Sebab syarat kena jumaah. Tak jumaah, haram. Yang kedua tu. Yang pertama tak apa, jumaah pun tak apa. Tak jumaah pun tak apa yang pertama. Tapi yang kedua, wajib kena jumaah. Bila wajib jumaah, syarat kena boleh takbir. Aku makmum tu. Itu dia ni. Niat pasal siyah sedih. Niat lagu nak semaya mengarik pasal siyah sedih. Pum lamat mengarik sama rakaat. Kerana Allah. Kerana Allah tak nak pasal siyah. Perih Allah. Itu. Ta'ala. Makmum. Makmum pasal siyah. Pum lamat kut. Pum lamat mengarik sama rakaat. Perih Allah. Lepas tu makmum. Sudah. Jadi. Makmum juga. Makmum asal Arab pasal siyah. Nak siye siye atau orang lain ikut dia siye siye. Tam imam gitu. Mengikut makmum tam imam. Atawanya kang lang imam. Atau imam kang na ku kang lang. Deh. Ya boleh berlaku tu. Ini noyak berhabis. Ini noyak berhabis. Deh. Itu dia tak. Mana katanya kena jadi molek lah. Itu dia ni. Mana kata boleh lakuk. Dia kata aku belakang imam, imam depan aku belakang. Boleh kata dia tak. Makmum kan lah. Makmum dengan imam depan kita, makmum di belakang dia. Lagu tu lah. Habis. Tak apa dia tu. Malam ni boleh banyak lah. Malam ni kambing ke beluk lah ni. Tak apalah, tak beluk pun tak apalah, boleh banyak ekor dah. Dia habis tanya tu, mekor-mekor saja tu. Mekor-mekor tu. Ya lagu ni tak apa weh. Lagu ni tak apa. Kalau lah orang lain, macam kata kita nak royak ke isteri kita tak pandai. Oh, tanya kita tak apa weh. Hak kita kebetulan lah, hak betulan boleh royak, kita royak. Duk berasa nak tambah so lagi cerita ni. Nak tambah rupa mana nanti kita mikir dah. Ha, isteri suami tak ada lagi dengan cara kita. Ada goyak tu, ada layak gitu ya. Turun, hanya naik, hanya turun di
kok tu apa Tom gitu ya. Ha, tak jadi berkitab molek. Ha, suami isteri ni banyak orang nak dengar baik ni. Bukan sini saja orang kau kata-kata nak dengar tadi ya. Ada ada dia terbabo tolong kata okeylah orang betina saya. Saya tu piyok tau. Susu kita kata. Ha, susah juga baik tu. Ha, mana soal lah buat jadi rupa soal lah. Jomel deh. Ha, deh terima kasih banyaklah kepada deh peminat kita yang di rumah kita masing-masing. Deh 200 orang lebih orang dah ikut itu alhamdulillah. Tadi ya. Semoga menjadi manfaat ilmu yang kita dapat walaupun sedikit. Dah sedikit ya kita dah beri ni bukan banyak, sikit je. Tapi merupakan mudah-mudahan menjadi manfaat. Boleh kita betulkan amalan-amalan kita. Cukup ya deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum wa taqabbal ya karim.